Orang Islam Indonesia lebih sukses daripada para sahabat Nabi. Definisi sukses model Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum Muslimin, wal Muslimat, rahimakumullah, sudah sangat lama sekali kami ingin mengajak kepada diri kami pribadi, keluarga kami, teman-teman kami, sahabat kami handai tolan kami dan kepada seluruh saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah sangat lama sekali dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun yang mendefinisikan sukses selalu diukur dengan duniawi. Sukses menurut mereka sampai sekarang, standar ukurannya adalah duniawi. Coba saja kita tanyakan kepada diri kita masing-masing: kalau kita memiliki saudara, atau teman, atau kerabat yang merantau, kerja di ibu kota, misalnya, atau kerja di luar negeri. Kemudian, kalau ditanya standar suksesnya, pasti memiliki pekerjaan, pekerjaan yang mapan memiliki jabatan atau pangkat yang tinggi memiliki harta benda atau uang yang melimpah sudah memiliki rumah sendiri bahkan rumahnya bagus mewah memiliki kendaraan dan seterusnya dan seterusnya standarnya hanya ukuran duniawi-duniawi yang akan masuk ke dalam WC. Maksudnya bagaimana? Duniawi masuk ke dalam WC. Coba kita renungkan. Kita memiliki harta benda yang sangat banyak melimpah ruah. Kemudian, kita belikan makanan apapun, kita belikan minuman apapun. Ujung-ujungnya akan masuk ke mana, masuk ke dalam WC. Kan, itulah orang-orang yang senantiasa mengukur kesuksesan dengan ukuran standar duniawi. Ya, seukuran WC itu seukuran kotoran manusia. Itu kalau seandainya ukuran sukses duniawi. Maka para sahabat tidak ada yang sukses. Mengapa? Karena para sahabat Nabi Muhammad SAW itu, kalau merantau, hijrah dari kota Mekah, Al-Mukarramah menuju ke Madinah, tidak mencari harta benda, bahkan mereka meninggalkan rumah mereka, mereka meninggalkan kebun pekarangan mereka, mereka meninggalkan ternak-ternak mereka di kota Makkah al mukarramah demi apa? Demi perjuangan dakwah Islamiah. Mereka mengikuti Rasulullah SAW tidak membawa apa-apa. Mereka hijrah meninggalkan harta benda dan mereka tak membawa apa-apa. Lalu apakah mereka tidak sukses? Kalau memang standar sukses itu selalu diukur dengan duniawi. Kalau begitu, orang-orang Islam Indonesia lebih sukses daripada para sahabat Nabi. Nauzubillah dzalik. Ini adalah definisi sukses modelnya orang-orang Yahudi. Tetapi orang Islam menikmati saja tanpa berpikir panjang, tanpa merenung dan tidak tahu malu karena memang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu malu, maka awalnya adalah karena ketidaktahuan. Oleh sebab itulah Di dalam video ini, kami al faqir Tamu Ahli mengajak kepada diri pribadi, kepada keluarga, saudara, sanak kerabat, teman-teman, handai tolan dan seluruh kepada saudara-saudara kami, kaum muslimin wal muslimat, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengklarifikasi, untuk meluruskan definisi sukses. Definisi sukses adalah termaktub di dalam surat Al-Mu'minun. ayat yang ke-1 hingga ke-11. Qalallahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah sukses. Al mukminuna orang-orang mukmin. Jadi yang sukses adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Siapakah orang-orang mukmin itu? Alladzina hum fi sholatihim yaitu orang-orang yang di dalam solat mereka yaitu orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau orang yang sudah mampu menjalankan solat dengan khusyuk, itulah orang-orang yang sukses. Dan salah satu syarat, cara agar solat kita bisa khusyuk adalah senantiasa jangan ta'aluk hatinya dengan duniawi. Kalau di dalam solat hatinya masih ada ikatan-ikatan duniawi, maka Tatkala tubuhnya solat tetapi fikirannya melayang kemana-mana. Memikirkan segala urusan duniawi. Kemudian ciri-ciri orang mukmin yang sukses. Yang kedua adalah. Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Walladhina dan orang-orang yang hum mereka itu. Anil lagwi dari perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang tiada guna, perbuatan yang tiada ada faedah dan manfaatnya muriduna yaitu berpaling oleh mereka coba mari kita renungkan surat al mukminun ayat yang ketiga ini ciri-ciri orang yang sukses orang mukmin adalah orang-orang yang senantiasa berpaling dari perbuatan yang sia-sia menjauhkan diri dari perbuatan yang tiada guna Menghindari hal-hal yang tiada, ada manfaat dan faidahnya. Tetapi, kadang-kadang kita lupa, kita merasa sudah sukses, tetapi tatkala ada pengajian malas, bahkan tinggal mendengarkan pengajian lewat YouTube pun malas. Di skip-skip, tapi kalau ada pengajian yang mohon maaf, yang humor, ketawa-ketawa, langsung ketawa-ketawa. Ini ngaji saja mencari yang lucu-lucu, jadi karena umat Islam di Indonesia ini, masya Allah, ya lebih parah daripada anak-anak bayi, anak-anak kecil. Sukanya manja-manja, tidak mau diajak untuk menulis, membaca, berpikir, menghafal, inginnya langsung menjadi orang yang sukses, kaya harta, hidup mewah, kemudian kalau mati tidak disiksa. Di akhirat langsung masuk surga, kok enak, enak. Allah mau diatur sendirikah begitu? Hmm. Bahkan ya bahkan ini sudah ada pengajian di YouTube, pengajian di YouTube ini itu nggak suka? Ya sukanya ya pengajian-pengajian yang begitu itu masih mending kalau masuk suka pengajian. Tetapi yang dicari konten-konten yang tiada guna, tiada manfaat yang sia-sia. Yang main game kadang-kadang sudah besar main game. Coba, apalagi anak-anaknya kalau yang dewasa mencari situs-situs yang mesum yang porno. Jadi, inilah yang menjadikan keprihatinan kita. Sekali lagi, mari kita ubah, kita ubah secara bersama-sama. Definisi sukses adalah tercantum di dalam surat Al-Mu'minun, ayat yang ke satu hingga ke 11 itulah sukses bagi orang-orang yang beriman kita jangan mendefinisikan sukses duniawi mengikuti modelnya orang-orang Yahudi tau